Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ilan Gamestone ya. Channel yang menyediakan dan menjual berbagai macam batu mulia. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang cincin ya. Dari mulai cincin mesin, cincin handmade, juga cincin microsetting. Ada lagi di atas cincin microsetting, yaitu cincin microsetting custom. Jadi dia ada kelainan sendiri ya untuk microsetting custom. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Bisa klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk notifikasi dari setiap video Ilan Gamestone. Oke, terima kasih bagi yang udah subscribe. Kita langsung aja, apa sih yang namanya cincin cor atau cincin mesin? Apa itu cincin handmade dan apa itu cincin microsetting ya? Nah, untuk cincin cor sendiri di sini kita udah ada sampel. Ini cincin cor ya atau cincin mesin. Ini juga sama cincin mesin. Nah, biasanya untuk cincin mesin sendiri ini yang banyak dijual di pasaran ya. 70% yang dijual di pasaran itu memang cincin mesin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang jual cincin handmade dan microsetting. Ini sama cincin mesin juga, kita lihat ada yang copot ya satu mata. Ini kita juga ada sampel cincin handmade. Bahasa kitanya ini manual ya, cincin manual. Dan ada juga cincin microsetting. Ini yang di tangan saya kebetulan cincin microsetting custom ya, dia kualitas 1 dari Ilan Gamestone. Ada beberapa macam dari cincin microsetting juga, nanti kita jelasin. Yang jelas berbeda ya, sesuai kualitas dan harga. Kita juga akan bahas harga, berapa untuk cincin mesin, berapa rata-rata untuk harga cincin handmade, dan berapa harga rata-rata untuk cincin microsetting. Nah, kali ini kita mulai dari cincin mesin ya, atau banyak orang bilang cincin cor. Nah, untuk cincin mesin ini sendiri sudah jelas ya, yang namanya cincin mesin ya sudah pasti dibuatnya oleh mesin. Jadi dia tidak produksi satu persatu, melainkan jumlah banyak. Ini cincin mesin. Nah, perbedaannya untuk cincin mesin sendiri, yang paling monoton itu biasanya dari kekuatan ya, satu kekuatan, dua kerapihan. Nah, untuk kekuatan matanya sendiri cincin mesin ini lebih rentan ya Om. Jadi dia lebih gampang lepas. Kadang kalau sudah dilepas itu nggak bisa dipasang lagi, dalam arti si lubang dudukan mata-matanya ini sudah jebol ya dia. Jadi kalaupun bisa dipasang dia harus pakai bantuan lem. Kebanyakan, biasanya kebanyakan begitu. Terus dia lebih tipis. Dia lebih tipis terutama di bagian bawah dan di bagian body ini. Nah, makanya karena dia tipis, jadi biasanya si dudukan ini kalau udah lepas jebol dia. Harus menggunakan bantuan lem untuk bisa dipasang kembali. Untuk kadar peraknya sendiri jelas ya, untuk cincin mesin kadarnya dia lebih rendah daripada cincin handmade. Nah, untuk harganya cincin mesin ini biasanya rata-rata itu di pasaran dijual per gram, ada yang per gram 18.000,
sampai 20.000, ada juga yang 25.000, tergantung kualitas dan kerapihan si produksi mesinnya sendiri ya Om. Ya kalau dinominalin, kadang satu cincin itu jatuhnya di 200.000. Kalau yang kecil-kecil begini paling di 100.000 ke atas ya. 100.000 ke atas. Paling mahal itu biasanya di 250 sampai 300.000 Om untuk cincin mesin. Nah, berikutnya ini kita masuk ke cincin handmade. Untuk cincin handmade sendiri, karena memang handmade ya, yang artinya manual, dia tidak dibuat oleh mesin, jelas dibuat oleh tangan ya, handmade. Semua dibuat oleh tangan ini Om. Jadi kayak dari rangkanya, pemasangan mata-matanya, itu handmade. Nah, biasanya untuk cincin handmade ini lebih rapih daripada cincin mesin. Dari mulai pemasangan matanya ya. Nah, untuk handmade tergantung skill yang buat. Kadang ada yang rapih banget, kadang ada yang biasa. Ini untuk cincin handmade. Nah, bisa kita bedain ya. Handmade dan mesin. Ya, bedanya memang tidak terlalu jauh. Bedanya memang tidak terlalu jauh. Namun setidaknya untuk handmade ini dia lebih kuat. Dari pemasangan matanya dia lebih kuat. Kalau kadarnya bagus dia tidak ini ya, nggak akan apa ya, nggak banyak berubah lah ketika dia dipanasin atau direses. Nah, body cincin handmade sendiri ini lebih tebal daripada cincin cor biasanya, jadi dia lebih kuat terutama di bagian bawah. Nah, kadang kebanyakan untuk cincin handmade ini dia dalamnya pakai double tutup ya Om. Kadang di bagian sini dia double tutup. Ini cincin handmade. Nah, untuk cincin handmade harganya biasanya rata-rata itu dari mulai 250.000, 300.000 sampai 500.000. Kadang ada juga yang 1 juta, tapi itu ya yang memang benar-benar rapi ya. Nah, yang terakhir ini ada cincin micro setting. Nah, untuk cincin micro setting sendiri memang rangkanya dibuat handmade atau manual. Namun ada perbedaan di cincin micro setting Om. Dia ada satu alat khusus ya untuk pemasangan mata-matanya. Nah, ini kebetulan ada cincin micro setting. Ini kebetulan baru jadi banget ya Om. Ini untuk cincin micro setting. Jadi yang pertama untuk cincin micro setting itu dia lebih rapi, terutama di pemasangan mata, pembuatan list, terus pembuatan listring, dia sangat rapi. Nah, kenapa dia bisa serapih ini ya pertanyaannya. Jadi untuk cincin micro setting ini dia pemasangan matanya menggunakan Microsoft. Jadi dia di zoom 10 kali lipat ya Om. Sehingga dia bisa melihat kerapihan atau lurus atau enggaknya si mata-mata ini. Makanya kita lihat untuk cincin micro setting ini sangat rapi. Dia lurus sejajar, terus limit ya untuk gigi mata-matanya sendiri hampir enggak kelihatan kalau kita lihat pakai mata telanjang ya.
terkecuali dia dilihat dengan Microsoft. Ini sebenarnya ada mata-matanya, Om. Karena dia di zoom 10 kali lipat. Nah, kebetulan yang di tangan saya ini cincin micro setting custom kualitas 1 ya, kualitas 1 dari Ilan Gemstone. Nah, untuk cincin micro setting ini nggak semuanya sama ya Om, kerapihannya nggak semuanya kayak gini. Jadi berbeda-beda juga gimana skill si pemasang. Untuk yang sekarang saya pegang ini kualitas pertama ya di Ilan Gemstone. Artinya ini kualitas paling bagus. Nah, ini ada sampel juga cincin micro setting tapi bukan kualitas pertama ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Sama-sama cincin micro setting tapi kerapihannya beda. Ini satu tingkat di bawah kerapihan micro setting custom yang tadi, Om. Dia rapih namun dia tidak limit. Dia rapih namun dia tidak limit. Jadi si gigi untuk mata-matanya sendiri ini masih kelihatan dan pemasangan matanya ini masih renggang. Tidak serapat yang tadi. Kita bisa bandingin, Om. Kita zoom lebih dekat. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini dia micro setting custom kualitas 1. Dia sangat rapat ya, Om. Tentunya dia sangat rapi, kita lihatnya pun lebih enak gitu. Bisa kita lihat. Untuk yang ini dia hampir kelihatan nggak ada space ya. Ini masih kelihatan ada space. Ini hampir kelihatan nggak ada space, rata ini, rapat. Nah, pengaruhnya apa sih untuk kerapihan ini sendiri? Yang pertama, dia di cahaya mata-matanya itu. Kalau pemasangannya semakin rapih pemasangannya, semakin keluar pula kilaunya ya. Jadi dia tidak tertutup lah. Nah, di bawah ini juga masih banyak kualitas cincin micro setting yang istilahnya ya jenisnya micro setting, dia pasangnya menggunakan Microsoft juga. Namun kadang keahliannya masih standar kayak ini. Nah, ini micro setting, cuman kalau saya sih nggak worth it ya. Kalau menurut saya ini nggak worth it karena saya pribadi lihat cincin itu satu dari body cincinnya, satu dari rangkanya. Bukan karena ini bentuknya tetes air mata ya, Om. Karena ada juga yang bentuk tetes air mata, tapi kalau memang kualitasnya cakep, enak dilihatnya. Ini kita lihat kurus, kelihatannya kurus, terus ketebalannya juga ya istilahnya kurang tebal lah. Di bagian body sini dia ada sedikit mengkerut. Ini ada salah satu contoh cincin yang sama dengan bentuk yang sama tapi dia gagah. Dia lebih mewah padahal bentuknya sama. Nah, ini micro setting custom, Om. Dia 2 kali lipat lebih rapi daripada ini. Ini kalau kita lihat mangkok batunya sama ya, besarnya sama. Namun karena desain si ini lebih mewah, lebih gagah dan lebih rapi, jadi ini kelihatan nggak indah. Ini kelihatan nggak indah dan ini kelihatan lebih gagah banget. Ini juga sama. Ini sama micro setting tapi kerapihannya masih biasa ya, belum rapi banget. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi itu untuk micro setting sendiri. Jangan tertipu oleh atau jangan dikelabui oleh bahasa micro setting, karena untuk micro setting nggak semuanya rapi, nggak semuanya bagus.
Untuk harganya sendiri memang perbedaannya sangat jauh ya. Microsetting biasanya untuk manual, full manual itu di harga 1.250.000. Itu untuk yang biasa ya, Om. Untuk yang biasa ada yang 1.250.000, ada yang 1.500.000, ada juga yang 2 juta, dan ada juga yang 2 juta setengah. Kebetulan untuk cincin microsetting yang ini, kualitas 1 ilan gemstone ini di 2,5 juta, Om. Memang harganya sangat signifikan ya. Harganya sangat signifikan. Ya, fantastis sesuai kualitasnya lah, Om. Kita puas dengan kualitasnya, kerapihannya, ketebalannya profesional. Dia halus, kadar peraknya bagus. Jadi semua dilihat dari semua aspek ya. Bukan hanya semata pasang harga segitu, karena kalau memang kualitasnya tidak sesuai, ya si pembuat atau si pemesan juga tidak akan ini ya, tidak akan ada yang mesen lah. Ini sama microsetting. Kebetulan kita hampir semuanya cincin itu microsetting, Om. Cuman memang beda-beda kualitasnya. Nah, untuk yang pesan sama saya sendiri, alhamdulillah ya udah banyak dari berbagai daerah. Hampir seluruh daerah di setiap pelosok Indonesia itu kebanyakan yang pesan ke saya itu jenisnya yang custom kualitas 1 ya, yang 2,5 juta. Dan alhamdulillah juga dari sekian banyak yang pesan nggak pernah ada komplain. Di samping itu kita juga sediain garansi ya, Om. Jadi ketika Om bikin cincin microsetting sama saya, jangan khawatir nggak cocok. Jadi sebelum Om cocok, kita buatin, kita garansi, kita buatin lagi kurangnya apa, ininya apa. Jadi untuk harga 2,5 itu Om jangan khawatir nggak cocok. Nah, ini ada juga Om. Ini sama kualitas yang paling rapi ya. Kita bisa zoom. Ini sangat rapi banget, Om. Nah, sekarang kita bandingin ya, Om ya, kualitas yang standar sama yang paling rapi. Ini kita bisa lihat. Nah, di yang tengah ini dia paling rapi ya. Kasat mata juga udah kelihatan banget, Om. Yang tengah dia paling rapi. Dari keseluruhan dia paling rapi ya. Satu dari bentuk ini untuk besar sendiri, karena memang batunya ukurannya besar ya, Om ya. Nah, atau ini kita lihat yang tengah dia paling rapi. Yang tengah paling rapi, paling rapat pemasangan matanya, dan dia juga paling berkilau ya. Nah, jadi intinya begitu, Om. Untuk cincin mesin dia harganya lebih murah, di angka 200-300 ya, atau di bawah itu mungkin ada. Nah, untuk cincin handmade dia di angka 350 sampai 500 biasanya, tapi ada juga yang 1 juta. Nah, untuk microsetting biasanya rata-rata di harga 750-850, cuman yang standar benar-benar rata-rata banget itu di 1.200.000 atau di 1 juta. Nah, ada juga yang 1 juta setengah, 2 juta sampai 2 juta setengah ya, Om. Tapi untuk cari kualitas yang 2,5 ini memang agak sulit.
kita cari tukang yang 2,5 ini agak sulit. Untuk kerapihan ini memang agak sulit. Ini kita lihat sangat rapi banget. Dia list ininya juga sangat rapi banget. Mungkin untuk yang cuman sekedar pakai, ya apa sih? Yang penting kan cincin. Cuman ya kita bicara masalah kualitas ya Om ya, bagi ada sebagian orang yang istilahnya pengen semua sisinya itu bagus, dari mulai kenyamanan, kerapihan, serta keindahan dari si cincin itu tersebut. Terutama untuk yang harga-harganya udah lumayan mahal ya batu-batunya. Sayang banget kalau misalkan cincinnya itu masih istilahnya masih biasa ya, atau apalagi sampai jelek ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, cincin juga berpengaruh, sangat berpengaruh Om. Sangat berpengaruh. Kadang kita punya batunya bagus tapi cincinnya kurang bagus, itu bisa membawa kualitas batunya lebih jelek ya Om ya. Beda ketika istilahnya kita punya batu biasa, dia ditutupi kekurangannya oleh cincinnya yang rapi, yang indah. Jadi batunya ya tidak menutup kemungkinan dia terlihat indah juga gitu loh Om. Ya oke Om, mungkin segitu dulu. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Untuk pemesanan bisa di nomor WhatsApp saya ya, di atas pojok kiri video ini. Kita cuma pakai satu nomor WhatsApp. Untuk rekening kita udah jelasin di video sebelumnya ya, maaf. Itu kita cuma pakai satu rekening atas nama saya pribadi. Oke Om, segitu dulu. Jangan lupa like, share, dan komen ya.